uangku. Sebanyak 2 rekor gila yang siap dicetak oleh Sintayong bersama Timnas Indonesia sore ini. Timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi bidikan Sintayong dan juga Timnas Indonesia dalam laga nanti, dan setidaknya ada 2 rekor gila yang akan dicetak oleh Sintayong jika Timnas Indonesia menumbangkan singa Mesopotamia. Ya, yang pertama adalah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semenjak babak ketiga menjadi penentuan kelolosan wakil Asia ke Piala Dunia pada 2018, Timnas Indonesia belum pernah tampil di fase ini. Dan benar, Timnas Indonesia pernah tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Namun saat itu, penentuan kelolosan baru ditentukan di babak keempat. Karena itu, Sintayong akan mencatatkan sejarah jika meloloskan skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong bakal menjadi pelatih pertama yang meloloskan Timnas Indonesia ke fase akhir Piala Dunia. Dan kemudian yang kedua adalah mengantar Timnas Indonesia ke Piala Asia 2 kali beruntun. Sintayong akan menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2 kali beruntun, yakni 2023 dan juga 2027. Sekedar diketahui, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga dijadikan ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Kemudian pertanyaan muncul, bukannya Ivan Kolev memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2004 dan juga 2007? Ya, Ivan Kolev memang meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2004, tapi tidak dengan 2007. Skuad Garuda tampil di Piala Asia 2007 bukan lewat jalur kualifikasi, melainkan tuan rumah. Penggawa Timnas Irak Hussein Ali menilai bahwa timnya wajib waspada jelang pertemuan melawan Timnas Indonesia. Sebab bek tim berjuluk singa Mesopotamia itu merasa Timnas Indonesia mulai berkembang dan juga semakin kuat. Secara level, Irak di atas skuad Garuda. Terlebih, tim besutan Jesus Casas tersebut menang dengan skor telak 1-5 atas Timnas Indonesia pada pertemuan pertama yang digelar di Basra International Stadium pada November 2023 yang lalu. Namun begitu, Hussein Ali tidak melihat hal tersebut sebagai keuntungan. Dia justru cukup was-was dengan kejutan yang nantinya akan diberikan karena mengakui Timnas Indonesia terus berkembang menjadi kuat. Indonesia adalah tim yang terus berkembang dan tim yang kuat, kata Hussein Ali dalam konferensi pers jelang laga kontra Timnas Indonesia Rabu 5 Juni 2024. Namun begitu, Hussein Ali menegaskan bahwa Irak datang dengan serius. Pemain yang berusia 22 tahun tersebut berambisi membawa singa Mesopotamia mencuri kemenangan di markas Timnas Indonesia. Tentu kami datang ke sini untuk meraih poin penuh dan menang di pertandingan ini, tuturnya. Kita siap untuk pertandingan nanti dan kita akan mencoba untuk mendapatkan kemenangan bagi para penggemar kami, terang Hussein Ali. Posisi Timnas Irak sudah aman di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sehingga hasil apapun melawan Timnas Indonesia hari ini Kamis 6 Juni 2024 tak akan mempengaruhi tim tersebut. Namun, menurut pelatih asal Irak yakni Hamzah Daud, kekalahan dari Timnas Indonesia justru bisa memberikan dampak negatif untuk pasukan Jesus Casas. Menurut Hamzah Daud, kekalahan justru akan membuat para pemain merasa kecewa dan juga Jesus Casas bakal mendapatkan tekanan berat. Jadi Daud menyarankan Irak untuk tetap tampil maksimal saat melawan Timnas Indonesia. Sementara itu, saat ini Irak sedang memimpin klasemen grup F sementara dengan 12 poin. Sedangkan Timnas Indonesia di tempat kedua usai meraih 7 poin. Meskipun sedang memuncaki klasemen, Hamzah Daud memperingatkan Irak untuk tidak kehilangan poin di SUGBK. Menurutnya, jika menelan kekalahan, para pemain Irak akan sangat depresi, serta Jesus Casas akan mendapatkan banyak tekanan. Karena banyak pihak yang menganggap Casas tak serius dan juga mengaitkannya soal tawaran menjadi pelatih Korea Selatan. Kekalahan dari Indonesia akan menimbulkan pesimis dan depresi bagi para pemain, para penggemar, dan juga bagi Casas, karena tekanan akan ada pada dirinya, terutama dengan kabar bahwa ia mendapat tawaran pelatihan. Tawaran dari Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, kata Hamzah Daud, sumber dari Winwin, Kamis 6 Juni 2024. Lebih lanjut, Hamzah Daud mengatakan bahwa babak penentuan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan sangat ketat dan juga para pesaing bakal berjuang keras untuk bisa mendapatkan hasil bagus. Ia pun ingin singa Mesopotamia memperbaiki kekurangan di laga nanti.
Sejak awal putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jesus Casas selalu mendapatkan sorotan untuk memimpin Irak. Sebab Irak dianggap memiliki kekurangan dalam pertahanan, serta Jesus Casas memilih pemain yang tak sesuai dengan harapan banyak pihak. Persiapan tim Merah Putih buat menghadapi Irak tak main-main. Skuad Garuda bertekad untuk meraih kemenangan secepatnya di dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni ketika melawan Irak dan juga Filipina. Laga melawan Irak tak akan jadi pertandingan yang mudah. Apalagi skuad Garuda bisa meraih satu kemenangan saja, mereka dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu secara otomatis skuad Garuda juga bisa mengamankan posisi di Piala Asia 2027 nantinya. Ya, timnas bisa memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga lebih cepat apabila bisa meraih kemenangan melawan Irak nantinya. Dengan peluang ini, Sintayong pasti akan menurunkan komposisi pemain terbaiknya. Namun sampai saat ini timnas Indonesia masih kekurangan satu pemain andalannya, yakni Che Itzel. Hal ini karena pemain klub asal Italia Venezia FC tersebut baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada Rabu 5 Juni 2024. Situasi ini membuat Sintayong belum bisa memastikan bakal menurunkan Che Itzel saat melawan Irak atau tidak. Dan Sintayong mengaku akan berbicara dulu dengan sang pemain setelah tiba di Indonesia. Akan tetapi, untuk posisi starter lainnya kemungkinan besar tak akan berbeda jauh dari laga sebelumnya, yakni ketika melawan Tanzania dan juga Vietnam. Untuk posisi kiper, Sintayong bakal masih mempercayai Hernando Ari untuk menjadi tembok terakhir timnas Indonesia. Kemudian untuk lini belakang yang akan membantu timnas Indonesia adalah Rizky Ridho yang selalu mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Ia akan dibantu oleh dua pemain lainnya yakni Jordi Amat dan juga Justin Hapna. Di posisi lini tengah, Sintayong kelihatannya akan mempercayakan Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan, yakni untuk posisi kanan serta kiri. Kemudian di tengah akan ada Tom Haye dan juga Nathan Chuaon, yang bertugas mengalirkan bola ke lini depan agar bisa mencetak gol. Nathan Chuaon kemungkinan besar bakal menjadi starter menggantikan Marcelino Ferdinand. Hal ini karena pada laga terakhir melawan Tanzania, Marcel dinilai masih kurang maksimal. Sementara itu di lini depan, Ragnar Oratmangun dan juga Ravel Trek bisa dimainkan. Akan tetapi tak hanya mereka, ada pemain lain yang belum lama ini dicoba oleh Sintayong untuk mengubah posisi yakni Shain Patinama. Shain Patinama sebelumnya telah dicoba bermain lebih depan oleh Sintayong saat menghadapi Tanzania. Saat posisinya diubah ke depan oleh Shin, Shain Patinama tampil lebih berani dan juga berhasil beberapa kali mencetak peluang. Oleh karena itu bukan tak mungkin Sintayong akan mempercayai Shain Patinama bermain lebih ke depan, yakni saat melawan Irak nantinya. Strategi ini bisa menjadi salah satu kejutan yang disiapkan oleh Sintayong untuk menghadapi Irak. Pasalnya, selain bisa tampil lebih berani menusuk ke depan, Patinama juga bakal bisa membantu lini belakang timnas Indonesia saat mendapatkan serangan dari Irak. Bek timnas Indonesia Shain Patinama memiliki keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkan Irak. Pada Kamis 6 Juni 2024 hari ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan diri bahwa mereka sudah berkembang dan juga belajar dari kesalahan di masa lalu. Shain Patinama menjelaskan bahwa skuad Garuda terus berproses menjadi lebih baik, termasuk dengan menunjukkan permainan yang cukup apik saat mengalahkan Vietnam. Selain itu, skuad Garuda sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah tim yang kuat. Saya yakin dengan apa yang kami lakukan, kami dapat mengalahkan tim yang lebih kuat. Kami menunjukkan bahwa di Piala Asia, kami bermain sepak bola yang baik melawan Vietnam di pertandingan terakhir, kata Shain Patinama sumber kanal YouTube Indosat Oredo Hutchison. Pemain KAS Eupen ini melanjutkan bahwa mereka sudah melakukan persiapan terbaik untuk melawan Irak dan juga Filipina. Semua pemain siap untuk memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Shain menilai bahwa timnas harus bisa menjaga momentum. Menurutnya mereka harus bisa mempertahankan ini karena saat ini skuad Garuda berada di level yang berbeda. Kepercayaan diri kami tinggi. Dengan Piala Asia, timnas U23 Indonesia juga hebat. Kami harus terus menjaga momentum. Saya juga berpikir kami tidak boleh berpikir kami hanya Indonesia. Kami harus berpikir kami adalah Indonesia dan kami akan menetapkan standar baru yang lebih tinggi. Saya percaya diri dengan pemain yang kami miliki. Dengan talenta yang kami miliki, kami adalah masa depan. Pungkasnya. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.